Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan saudaraku semuanya, berjumpa kembali di YouTube channel Si Mas Media. Kembali lagi hadir bersama saya. Oke, baiklah, pada hari ini saya akan langsung saja mereview produk dari Toyota lagi nih. Ya, kemarin sudah Toyota Avanza. Buat teman-teman dan saudaraku yang berminat ya, bisa simak videonya sampai selesai. Untuk edisi yang kali ini ya, kurang lebih sama seperti video sebelumnya. Avanza Automatic tipe 1,3G 2018 ya. Untuk pajaknya masih on ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke komunitas grup, sahabat dan saudaraku sekalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Nyalakan notification agar tidak tertinggal dengan update seputar mobil second terbaru di Si Mas Media. Baiklah, di sini aku akan langsung mengajak sahabatku untuk melihat bagaimana sih kondisi mobil second yang sudah tinggal via pakai aja. Untuk kondisi depannya di sini kokoh banget, masih mulus, bodi juga sangat cantik ya. Sudah lengkap dengan full aksesoris ya, tanduk, jadi sangat aman banget buat berkendara, siap tempur nih di medan perang jalanan ya. Untuk lampu utamanya kondisinya masih bagus banget ya. Grill beraksen krom, modelnya besar di sini. Tipe kiri khas tahun 2018 ya. Oke, untuk fog lampnya juga utuh ya teman-teman. Oke, ini masih mulus banget ya. Gak ada cacat secara fisiknya. Sekarang kita lanjutkan kondisi sampingnya. Untuk sampingnya kita bisa lihat yaitu ada ban. Bannya sini masih tebal banget ya. Velgnya masih mulus, oke. Baut-bautnya semua masih oke banget. Siap untuk dibawa masuk atau keluar kota. Kemudian untuk kondisi kaca spion tidak ada yang retak. Masih bagus. Body kit samping juga minimalis, masih apik banget ya. Ya, antena kecil dan juga talang air semua masih oke banget. Namun untuk handle-nya di sini berwarna handle chrome ya teman-teman, warna chrome. Selain itu untuk pintu utamanya, untuk driver di sini masih utuh banget ya teman-teman, masih mulus. Tombol-tombolnya di sini juga komplit, semua oke. Juga cup holder di bagian pintu utama. Kita lanjutkan di bagian kondisi bagasi belakang. Untuk kondisi belakangnya di sini masih mulus banget ya. Mulai dari lampu belakangnya nggak ada yang pecah ya. Terus juga body kitnya masih mantep banget. Terus juga rearnya di sini ya, list chrome semua masih bagus. Kerangka pintu belakangnya sangat mulus, tidak ada yang pecah. Mobil second tinggal siap pakai aja. Siap dipinang. Dan untuk space di sini masih luas banget. Ya, full carpet bersih. Cowok tidak akan kecewa ya, sahabatku. Jika berminat bisa langsung saja plus bisa test drive ya di lokasi. Halo guys ya, para sahabat dan saudaraku Si Mas Media. Selanjutnya kita akan mereview kondisi interior dari mobil second Toyota Avanza 1,3G automatic tahun 2018. Oke, sekarang di bagian interiornya ya, di sini kita melihat bahwa pewarnaannya menggunakan warna two-tone colors, yaitu warna black and juga warna coffee ya, coffee ke grey. Kita lihat aja langsung di bagian dashboardnya, kondisi semua masih utuh, rapi ya. Dan juga tidak ada yang riwayat perlu dandan lagi. Kemudian ada perpaduan aksen warna silver di bagian frame head unit dan juga di bagian atas lacinya. Oke, di sini untuk raknya masih utuh ya teman-teman, mulus kondisinya. Dan juga sudah komplit dengan buku waranti service ya, atau buku service. Ini ya teman-teman dan saudaraku, komplit. Oke, di sini ada pengaturan manual AC, bisa diubah-ubah arahnya. Dan juga untuk kondisi dari pintunya semua utuh ya, rapi. Electric window-nya berfungsi dengan sangat baik. Terdapat 3 cup holder di bagian bawah ya teman-teman. Dan untuk pintu handle-nya pun juga masih sangat oke. Masih mantap banget ya. Oke, sini masih bagus ya aksesorisnya. Sekarang next di bagian head unit-nya.
Untuk head unit sendiri ya, di sini untuk sudah di frame warna silver dan juga AC di sini dingin banget. Ya, ini aku full, ini dua, bisa satu, menyesuaikan sesuai kesukaan teman-teman dan sahabatku. Untuk radionya berfungsi dengan sangat baik ya, volumenya juga masih sangat mantap. Oke, ini saya radio ya. Oke, ini bisa diubah-ubah. Dan juga tombol-tombol semua berfungsi dengan sangat baik. Untuk pengaturan AC manual dan juga untuk transmisinya otomatis, di sini transmisinya masih menggunakan kulit jeruk bawaan asli dari Toyotanya. Begitupun juga dengan rem tangan, di sini kulit jeruk ya. Sekarang kita lanjutkan di bagian kondisi setiran mobil. Untuk setiran mobil di sini terbilang utuh, rapi ya. Oke, untuk klaksonnya masih oke banget ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kondisi odometer, di sini menunjukkan di angka 66 ribuan ya, masih pemakaian normal atau pemakaian wajar. Untuk kondisi joknya di sini terbuat dari bahan kulit ya, warna-warna campuran coffee and gray agak kesagi-sagian ya, dan ini bahannya kulit dan benar-benar rapih, cakep banget ya. Untuk seat beltnya sini semua masih berfungsi dengan sangat baik ya. Sekarang kita lanjutkan di bagian kabin kedua. Untuk kabin keduanya ya, kondisi tempat duduk semua masih empuk-empuk, bisa mengisi 4-5 orang atau penumpang. Untuk kondisi bagian bawah ya, sudah sangat rapi, full carpet semua, kondisi bersih, tinggal siap pakai aja. Kemudian AC pun juga sudah double blower ya teman-teman, untuk edisi Avanza 2018-nya. Serta di bagian langit-langit mobil di sini kondisinya sangat bersih. Oke, kabin ketiga pun juga sama ya teman-teman. Selanjutnya kita review kondisi mesin dari mobil Avanza 2018 automatic tipe G. Untuk kondisi mesin di sini kita dengarkan dulu dari suara mesinnya, kurang lebih 20 detik ya dari sekarang. Ya, teman-teman dan saudaraku sekalian ya, sahabatku Simas Media, sudah kita dengarkan secara seksama bahwa untuk kondisi mesinnya di sini masih bagus banget, masih bersih ya. Kondisi bagian dalam dan juga tidak ada suara bising ya di kondisi mesin ini. Untuk kondisi bagian dalamnya pun juga masih asli dari bawaan pabrik Toyota. Tidak ada yang bekas kena ataupun bekas insiden. Dan tidak ada yang bekas banjir ya, ataupun terendam air ya, seperti karat ya, semua masih mulus. Kerangka mesinnya di sini masih utuh, masih cakep banget. Selanjutnya kita lihat kondisi apron. Apronnya di sini masih kokoh banget ya, teman-teman. Sudah full dilengkapi dengan peredam suara mesin. Baiklah sahabatku Sipas Media ya, cukup sekian untuk mereview dari Toyota Avanza 1.3 automatic tahun 2018-nya. Barangkali jika berminat bisa langsung saja hubungi kami, klik link WhatsApp yang sudah kami sematkan di keterangan video kami. Atau mungkin teman-teman bisa langsung saja cek unitnya ke lokasi kami. Lokasi kami berada di wilayah Moraya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dekat kampus Mercu Buana. Untuk lebih lengkapnya bisa silakan key search-nya di Google Maps, yaitu Simas Media atau Simas Mobil. Itu akan memudahkan teman-teman dan saudaraku menelusuri lokasi tersebut. Ya, semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan, manfaat serta barokah buat teman-teman yang ingin mencari mobil untuk keperluan keluarga, ya untuk kantor mungkin ya, atau mungkin untuk sekedar mobil pribadi, ya ini bisa salah satu menjadi rekomendasi. Ya. Cukup sekian dari saya, apabila saya banyak salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, satu lagi, jika teman-teman ingin mencari mobil second tipe lainnya di Simas Media, ingin mencari mobil second yang berkualitas,
namun harga tetap terjangkau di kantong teman-teman. Bisa lihat di daftar playlist stok terbaru kami. Di situ masih ada beberapa unit yang masih ready, yang teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notification agar tidak tertinggal dengan update seputar mobil second terbaru di Simas Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.